Nek neng nasi kucing kan cuma 3.000 2.000. Tapi lumayan anu. Nah, tapi saya kan kaget itu tadi. Habis ditabrak dari belakang kaget saya. Tabrak apa? Sepeda motor. Neng mobilnya ali ditabrak. Mobilnya ya ditabrak. Nah, ora gumun. Mobil lu mbok remuk jidor ya, Mas. Saya kaget itu tadi. Kaget gimana? Habis minum kopi ini kok rada ya. Gedeng lah. Gitu. Berarti ada efeknya ya, terasa sekali ya. Sehingga anda kata 100.000 pun it's not problem ya. Oh ya problem kan, kantongnya aja. Gimana Mas, kopinya Temanggung ini, walaupun jalan orang Temanggung tuh ya? Udah, sorong Blora. Blora, gimana Temanggung kopinya menjelengkan garisan saya lihat. Ya enak lah. Nah, kalau dengan kopi Blora, isa enak mana? Blora enggak ada kan? Ya berarti Blora anane yo Jati. Jati ya. Iya, jati. Terus kemudian kalau kopi adus kalau sama kopi iya, sasetan dari Lampung itu. Kalau udara Mas di Temanggung gimana? Berbalik. Karena kan panas. Oh gitu. Jadi jenengan kok waningan lho, wani kaos lho. Oh. Belum merasa. Karena belum mandi. Oh, barusan belum merasakan air dinginnya air Temanggung. Oh, ayo semakin kenalan sana semakin enggak jadi mandi, percayalah. Gimana dari Blora berapa orang ini yang kontingennya? 123. Wah, komplit ya. Total 123. Terus kemudian semua diikuti lomba ini kayaknya. Terpenuhi kabeh, terpenuhi. Apa ada yang godang? Ada yang godang. Satu. Apa? Sunat anaknya. Enggak, godang ini loh, apa yang enggak ikut, yang ikut dari lombakan ya. Itu yang dekat siapa? Ada dari MTG. SMK tadi satu MTG, iya, ya? MTG satu anak terus? Anak MI, tingkat MI terus? Kemudian yang di SMK apa? Bulu Tangkis Putri. Bulu Tangkis Putri aja. Itu aja. Jadi enggak 100% yang paling 100%. 90% ya kali ya? 90% ada. Lumayan. Pokoknya saya tidak peduli real atau mitos. Hutan di Blora itu yang barusan kita dengar kan ada bis nyasar. Ya, itu sering juga. Dua kali ada nyasar, Pak, yang baru-baru. Belum lama lah. Kalau yang becak itu sudah sekitar 4 tahunan yang lalu itu ada. Kok becak? Tak? Becak itu ngayuh becak dari Cepu sampai di Kunduran. Padahal itu tingginya itu naik Kali Modang itu tinggi, Pak. Logikanya enggak mungkin kita kuat. Apalagi kalau ceritanya yang penarik becaknya sendiri datar itu. Ya dia nyaman-nyaman aja. Anggapannya gitu. Enggak merasa berat. Begitu dia ditanya, ini saya mau pulang ke Cepu setelah sampai di Ngawen, di terminal Ngawen. Saya kan terminal Ngawen. Itu dia longa-lungu. Karena dia enggak mungkin menurut logikanya sampai dari Cepu sampai ke Kunduran. Berapa kilo itu? Cepu sampai Kunduran tuh. Waduh, ada 60-an kilo lebih, Pak. Kalau sampai di Ngawen aja sudah 50 kilo. Berapa tadi? 60 kilo. 6 kilo. Becak. 60 kilo bukan ayo, dan itu naik 60 kilo. Dan menurut pengakuan tukang becaknya sendiri, itu dia nyaman biasa. Biasa ayo, enggak ayo, terasa terlalu capek. Sama sekali. Capek enggak. Itu 60 kilo. Lebih loh, Kunduran ngapain berapa kilo? Anek sadar ya Mas, dia sadar kalau ternyata sadarnya dia itu setelah sampai pulang sampai di Ngawen, dia diturunkan itu, dia pulang lagi mau ke Cepu, akhirnya dari pihak kepolisian ya golek ke nunutan, becaknya dinaikkan. Oh, nek becak bisa di anu ya atas gitu. Kalau mobil tadi disinggung itu ganti pohon-pohon itu sing ditebang, dipotong. Enggak bisa. Untuk bisa kembali kan keluar. Dipotong. Itu di daerah Alinanas. Kalau wilayah tadi Blora yang sebagian utara. Blora perbatasan dengan ini Pati siang atau malam toh? Kejadian kayak gitu tuh biasa malam. Malam. Termasuk beca itu juga malam. Iya, malam juga. Paginya itu bis malam dia. Pak yang kasus yang bisa masuk itu berarti rombongan satu ya, full. Itu juga nggak sadar semua itu nggak sadar semua tahu-tahu sudah ditinggal tapi walaupun awalnya masuk katanya ya jalan tapi begitu sampai di tengah-tengah tapi meskipun nang hutan lek wonge ana seketan ya ora wedi. Nggih, iya. Ya enggak takut, cuma kan kaget lho. Persoalannya kan akhirnya kan jadi masalah karena apa? Dia enggak bisa enggak
bisa sampai, sampai tujuan segera. Gitu kan. Konon ceritanya itu supirnya jalannya itu kayak jalan raya atau gimana? Jalan raya. Jalan raya. Perasaannya jalan raya. Kalau menurut jenengan ya, sekarang ini agak sensitif. Perjalanan itu kesasar di dunia gaib kayak gitu tuh dibawa apa aja mas? Di jin atau apa? Masalahnya kalau kita bilang begitu tidak sadar ya pak kita, tidak sadar. Saya sendiri pernah ngalami. Pernah. Tapi cili-cilian ya. Cili-cilian, sepeda pakai sepeda motor, mestinya saya itu belok kanan. Karena di depan saya itu lebih tinggi ada agak tinggi itu ada pohon apa ya duri yang kaktus itu, pagri kaktus itu, terus kemudian ada jagung-jagung, lahan pekarangan jagung lah, tegalan istilahnya kalau di sana. Saat tahunnya sudah sampai di tengah, habis melewati kuburan, belok mau mestinya saya harus belok kanan, tapi ternyata jalan itu kayaknya lurus gitu aja. Detailnya itu di desa mana itu yang kejadian? Kalau saya kejadian itu sudah masuk wilayah Ngamen, tapi perbatasan dengan Banjarjo. Kuburannya itu kuburan Cina desanya desa itu dang sedang agung. Tapi jenengan enggak melihat ada makhluk-makhluk sakral. Enggak juga. Yo. Tapi memang di situ sering. Cuma mau kesasar dalanin lur kayak normal lur aja. Kayak normal aja, tahu-tahu sudah di tengah jagung enggak bisa keluar. Terus kemudian solusinya ya. Saat itu jenengan karena hanya jagung itu terang-terang itu sendiri ya yo karo wedi tapi ya setengah 9 oh nih kalau saya itu orang kenal wedi iya kenal takut berani malah ditantang sisan kali ya enggak karena kita saling menghormati itu tapi enggak grundelan misalnya asem gitu macam-macam seperti itu ya. Ini kok bisa sampai di sini ya? Yang pertama istighfar lah. Apalagi kita tokoh di masyarakat. Oke. Ini juga dari anu satu kepentingan dengan jenengan. Oke. Official apa jenengan atau dereknya atau pimpinan Pak Pak Arifi? Dia bagian anu KKM. MA oh, di, gitu. Yang di bawah naungan Ma'arif. Oh gitu ya. Kalau di rombongan ini pimpinan kontingen. Rombongan kontingen ya. Berarti pakai bus bas ya. Ya bus tiga tadi. Tiga bus yang tadi ketenggel satu ya. Ya toh. Sepeda pakai mobil. Oh mobil pribadi, mobil sendiri. Yang saya belok masuk ke sini. Mobil dari belakang. Dari belakang, sepeda motor, nyasar gitu. Ngantuk katanya. Katanya ngantuk dia. Oh berarti yang masih remaja atau masih? Masih remaja. Masih anak muda. Barusan ini? Barusan tadi masuk sini. Gak ada urusan dengan ya, pihak berwajib gak? Ke keluarga? Ya, dia langsung bablas? Iya. Ya dibangunkan. Dia mau bangun dibangunkan, tapi pincang-pincang itu. Tapi melenyak bangun situ, Jan. Budi? Nggak, aman-aman. Oh, aman. Aman. Saya nggak apa-apa. Itu mobilnya kena ban. Kenapa? Saya kan tinggi, Panther yang besar. Panthernya yang besar, bannya. Turing. Mantem. Terus kena ban. Juga nggak ada yang lecet, nggak ada yang dosal. Nah, ini deh. Kalau ngelar tempe ini, siapa ini? Silahkan. Silahkan aja. Orang, soalnya ini... Halo. Halo, Mas. Halo. Saya kepengin cerita-cerita yang agak sedikit mistis Banjana. Saya sendiri dengan mistis itu sebetulnya masih tanda tanya mergo langit ini. Tapi saya kepengin bikin ada cerita tak gitu cerita dramatis itu memang gini, ya, jadi ya. Mistis itu tidak sembarang orang anu bisa melihat. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang punya watak bisa ngerti seperti itu. Yang ada yang dari bawaan, ada yang karena dia bawaan itu saya indra enam iya. Itu ya bawaan ya. Iya, ada bawaan. Indigo, Pak. Indigo. Pak Mun itu punya bawaan yang adalah indigo. Muridnya ada, Pak. Sing atau ada, mungkin malah bapak sendiri yang punya ngano indigo ya. Gurunya cewek malah sering ditanggap sering di iya, sering bilang
saya tadi tahu ini ngerti ini kan sering. Kadang kan tahu masa depan ya, masa depan seorang. Tidak sampai ke sana dia. Dia tidak berani ngomong. Barangkali mengerti juga. Dia sering cerita kepada Bapak terkait dengan misalnya yang hantu-hantu itu sering. Sering. Tidak hanya sering, Pak. Dengan kami pada waktu anak-anak itu kesurupan masal. Pada waktu itu malam hari kan ada kemah. Ada kemah di madrasah. Kemudian karena mungkin tempatnya itu dipakai tempat anak-anak kemah itu mungkin merasa tidak nyaman, terganggu ya. Terganggu. Akhirnya itu masal. Kesurupan masal. Masal. Di sekolah? Iya, tidak hanya sekolah. Sekolah di sana ada, SMA Negeri 1 Ngawen itu dulu hampir semua anak yang putri. Termasuk gurunya juga ada. Kalau yang baru kan itu? Yang baru ini di MAN, Walah Teman Gura. Itu saking masalah itu? Walah, itu banyak sekali itu. Terus kami ditelepon, kebetulan kami kan di swasta, Pak. Nah, gurunya itu ada yang indigo juga. Dia kemanapun dikintili terus, diikuti. Bentuknya, konon ceritanya apa? Ada yang banyak sekali, Pak, itu. Kuntilan, karena tidak ada yang itu utuh, memang ya. Kan begitu, jadi fi ahsani takwim ternyata sahih, betul. Manusia itu dijadikan makhluk yang paling sempurna kejadiannya. Sehingga jin itu tidak ada yang sempurna. Menurut saya, ya, mesti ada yang cacat, mesti. Bentuknya tidak ada yang bentuknya tidak utuh. Ada yang makanya hanya satu. Itu sampai sekarang yang muridnya Bapak itu masih ngalu, masih memiliki itu. Masih. Masih. Yang guru juga masih. Guru ada. Iya. Masih. Dia sering ketakutan enggak? Dia terbiasa. Terbiasa. Jadi tidak laku lagi. Tapi kadang-kadang suka merasa risih. Iya. Ada yang senang kali ya. Biasa merasa risih karena terganggu lah. Terima kasih, Om. Yang namanya kalau dulu agak takut yang pas kesurupan baru itu, Pak. Gimana tuh perusahaan itu? Dia kan kebetulan saya kan datang. Saya dibel sama kepalanya yang sekarang menjadi ya PLT kan Kemenag Bunda. Itu dulu kepala MAN. Pada waktu itu pas kesurupan masal itu saya dibel sama datang. Saya datang sampai situ saya baru masuk memang ada anak yang memang cenderung ada yang bakat kena itu ada ruangan kalau tadi berbicara mistis ya itu bisa jadi listrik dimatikan speaker nyala, Pak, itu bel itu bunyi sendiri listrik dalam posisi off itu, dalam kondisi off siang itu ya siang pernah kami malam membuktikan sendiri dengan Pak Mutasrif. Oh, kebetulan Bapak ini sering nganu ya? Iya, berdua. Tapi berdua sering, karena kami satu KKN. Oh, gitu. Itu waktu ujian nasional, kami kan jadi panitia di posko KKN. Tuh. Saya nginep sama Pak Nun. Ketika ada di satu ruangan, ruang itu ternyata lampunya kelap-kelip, terus bel nyala sendiri. Padahal posisi tidak dicolok ke... Lepas. Ya, lepas itu. Kabelnya cop, lepas. Lepas. Itu nyala. Anak pas ngerjakan itu bel bunyi sendiri itu juga pernah. Neng anak kan nggak ngerti ya, karena proses jadi nggak begitu nganu ya, nggak kaget. Karena kemarin terjadi sempat kesurupan. Palma, oke itu. Ya anak tahu. Neng. Terus dulunya prosesnya ya kami karena ya orang NO ya. Iya. Apa gimana kan, di rupiah atau gimana? Ya di rupiah iya, kita juga minta tolong kiai spiritual. Konon ceritanya itu sebetulnya itu karena bangunan tanah bekas apa-apa atau sawah tadinya, Pak. Memang tempat itu tempat seperti itu. Ada satu ruangan yang memang sangat rawan. Bahkan pernah tahun berapa ya? Pak Jun itu jadi kepala sebelum pensiun 3 tahun sebelumnya. Itu sekitar tahun biru. Pak Jun kan terus ganti Pak Hamto ya, langsung Pak Hamto ya. Tapi sekarang anu ya, sekarang nggak begitu anu ya sudah. Baru 3 tahun yang lalu ya Pak ya, sing iki ya, sing masa itu. Pak Hamto, Pak Fatah. Pak Fatah sebelum 3 tahunan. Sebelum dari Kasubag, 3 tahun. 2016-an. Di sana kan mesti ono sing tunggu ya sekolahan itu kali yang ada penjagaan penjagaannya juga sering menemui hal-hal aneh.
guru yang kebetulan indigo itu kan ada cerek itu. Katanya ya. Sering itu, sering tahu. Dan kalau pas dia lewat ada ruang ini, ruang sing sebelah perpustakaan. Iya, pojokan. Pojokan itu. Ini kan anggar mau dia mau lewat situ kan mesti dicegat orang seperti itu. Dia minggir itu. Enggak mau nyimpang itu, nyimpang. Enggak, malah nyapa aja. Masalahnya ya dia risih tadi. Karena mesti dia ditemui. Dan konon bentuknya perempuan itu cantik atau brodol gitu loh. Jelek, Pak. Enggak ada yang sempurna. Oh, iya. Pokoknya yang kelihatan itu dalam bentuk yang tidak sempurna. Iya. Kalau kelihatan yang sempurna sih enggak takut. Perhatian. Malah boleh dikangeni ya. Kalau itu kangeni ya. Oke, ini nanti tak kasih judul nang YouTube. Maksa ngobrol sik horor ngono ya. Di Persema.